Berlangsung hari ini, hari ketiga Badminton Asia Championship 2024 babak 16 besar akan kembali dilangsungkan dengan menampilkan sejumlah wakil-wakil Indonesia. Ya guys, Indonesia total mengirim 6 wakilnya ke babak 16 besar Badminton Asia Championships 2024. Dan kita kali ini akan bahas pertandingan Gregoria Mariska Tunjung. Sedikit info, pertandingan babak 16 besar BAC 2024 akan dimulai pada pukul 11 waktu setempat atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejuaraan ini dilangsungkan di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China. Nah, balik lagi ke pembahasan pertandingan di mana Gregoria Mariska Tunjung nantinya akan ditantang wakil dari Taiwan, Pai Yupo. Seperti apa head-to-head kedua pemain yang akan saling bertarung di babak 16 besar turnamen BAC 2024 akan kita bahas berikut ini. Head-to-head dari ranking, wakil Indonesia Gregoria diketahui berada di ranking ke-8 dunia. Untuk ranking wakil Taiwan ternyata sangat jauh dari ranking Gregoria, sebab Pai Yupo berada di posisi ke-32 dunia. Untuk catatan pertemuan antar pemain ini, total wakil Indonesia Gregoria telah saling bertarung dengan wakil Taiwan Pai Yupo 6 kali. Dari hasil pertandingan tersebut, diketahui bahwa Gregoria Mariska Tunjung unggul 4-1 atas Pai Yupo. Oke guys, kita sudah bahas head-to-head, kini perkiraan jam mulai pertandingan, di mana Gregoria diprediksi akan bertanding melawan Pai Yupo sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.